Foodies, kalau kulineran di Surabaya nggak lengkap rasanya kalau belum jajan camilan khas Madura. Apa ya tebak? Yes, ini dia martabak Madura. Di Kota Pahlawan, salah satu penjual martabak Madura yang kayaknya wajib buat diicip ini dia martabak Mbak Fitri. Foodies, meski hanya lapak tendaan, martabak Mbak Fitri ini selalu rame loh. Dan nggak cuma itu, warung ini bahkan juga sempat viral di jagat maya. Hebat toh? Ya bukan kenapa-napa sih, tapi rasa martabaknya itu loh enak kepo. Untuk pilihan menunya di sini tersedia martabak bihun, usus mercon hingga martabak siram. Eits, sebelum kita pesen dan icip-icip, yuk kita intip dulu nih proses bikinnya kayak apa sih? Jadi sebelum berjualan Mbak Fitri itu sudah menyiapkan aneka bahan martabak di rumahnya. Nah untuk martabak bihun bahan dasarnya berupa irisan daun bawang, seledri dan wortel serta bihun yang sudah direbus. Next, tumis semua bahan sayuran lalu tambahkan sedikit air penyedap dan juga garam. Kemudian tuang bihun terus aduk-aduk hingga matang merata. Nah sementara nih untuk martabak usus mercon prosesnya mulai dari menumis sambal cabai merahnya dulu tuh foodies. Kemudian tambahkan air penyedap rasa plus pakai garam. Nah selanjutnya campurkan usus yang sudah direbus ya. Aduk-aduk hingga kuah cabainya terserap merata foodies dan saat matang lanjut deh diangkat. Ini dia nih foodies, bahan baku bihun dan usus merconnya. Wih, looks so yummy. Oke, sekarang kita lanjut yuk ke tahap penyajian. Pertama, taruh potongan adonan tepung ke dasar piring kaleng dengan lapisan plastik tekan-tekan dan ratakan adonan tepungnya. Habis itu, tuangin isiannya di tengah-tengah ya, baik itu isian usus mercon maupun bihun. Oke, berikutnya rekatkan yuk semua sisi adonan terus goreng deh dengan minyak panas. Nah, saat posisi setengah matang, siram dengan adonan berwarna kekuningan ini. Adonan ini adalah campuran tepung dan kocokan telur foodies. Lihat tuh, agar merata siramnya nggak cuma sekali ya. Beuh, ini nih yang bikin makin menggoda selera. Apalagi harganya nggak neko-neko foodies. Untuk martabak bihun, seporsi 4 potong harganya 5.000 aja. Sedangkan yang martabak khusus mercon, harga sepotongnya cuma 2.000 tuh foodies. Wah, udah lazis harganya receh lagi ya. Nggak heran kalau warungnya Mbak Fitri ini selalu laris manis. Karena di sini tuh kayak kan beda gitu. Kan variasinya beda kan, kalau kayak lain tuh kan ada martabak bihun gitu-gitu kan, kalau ini kan variasi ada kayak mercon, terus ada martabak siram, ada cekernya juga. Ususnya tuh enak, bumbunya juga kerasa banget, terus bentuk kriukan dari kulitnya tuh crispy gitu. Foodies, karena selalu laris dalam sehari Mbak Fitri bisa menghabiskan 5 kg usus dan 6 kg bihun. Dengan modal Rp300.000 per hari, ia bahkan sanggup raup omset hingga Rp600.000 loh. Nah, buat foodies yang ada di sekitaran Surabaya nih, buruan gaskan ke sini. Lokasinya di Jalan Penjaringan di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut. Tepatnya di depan rumah susun Penjaringan ya. Tapi ingat, meski Mbak Fitri jualan tiap hari, tapi bukannya mulai dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Oke. Okay.